terasi tomat, terasi cap tomat udang, cap tomat merah. Di sininya cap tomat merah, tapi capnya ada tomat hijau sama merah sama udang. Orang Indonesia masuk ngaco ya, susu beruang ya di gambarnya, tapi susunya susu sapi, gambarnya beruang, iklannya harimau, ya kan? Harimau apa naga sih, lupa lagi. Ini terasi cap tomat, tomatnya ada dua warna, ada udang pula, udangnya kasihan nggak kesebut. YouTube-nya seperti aku, kehidupan sehari-hari, masak-masak, teman-teman wajib ya kunjungi dan subscribe channelnya. Nama channelmu apa, Ci? Cici Katalea. Katalea ya, yes. Ya. Nanti aku tulisin di situ. Silakan cek dan di subscribe channelnya. Oke, teman-teman. Jadi sekarang welcome. Jadi sekarang kami mau ngopi-ngopi dulu. Nanti pas aku pulang ke rumah aku unboxing di sininya. Oleh-olehnya. Senang banget aku dapat daster. Halo. Ini Cici lagi mau makan es krim. Enjoy your ice cream. Dan aku minum cappuccino. Biasanya cappuccino orang Italia, Italiani non baby cappuccino in afternoon. No. Si biasanya orang Italia enggak minum cappuccino sore, teman-teman. Ya, tapi kita minum lah ya. Pamali katanya. Nah, teman-teman, kami sudah ya ngopinya ya. Iya, udah mau pulang. Iya, udah mau pulang. Tuh aku senang banget, oleh-olehnya banyak. Aku juga dapat cireng sama tempe. Terima kasih. Sama-sama. Nanti di-review ya cirengnya, okay. Ya, terus tagin ke aku ya. Iya. Okay. Soalnya itu temanku juga lagi jualan gitu, nanti kita promosiin. Okay. Jadi teman-teman, nantikan ya, jangan kemana-mana unboxingnya, oke? Okay? Seneng banget. Jangan lupa ya di tonton channelnya Smile for Life. Grazie. Jangan lupa di like, komen, dan satu lagi, subscribe guys. Terima kasih, dan jangan lupa juga subscribe channel temanku ya, please. Cici Katalea ya. Thank you. Oke, okay, jadi ketemu di rumahku ya, unboxing. Oke, teman-teman. Aku baru pulang rumah, teman-teman. Aku udah ganti baju, ganti semuanya, cuci tangan bersih ya. Baju yang dari luar biasanya aku langsung cuci ya kalau di musim penyakit kayak begini ya. Dan ini aku mau unboxing oleh-oleh dari temanku, teman-teman. Apa saja kita lihat. Tadi aku ke Milan tuh untuk ngadirin acara ulang tahun temanku. Banyak banget makanan sampai melimpah, teman-teman ya. Serba hijau. Ramenya serba hijau semua. Ayo tambah-tambah menu. Terus biaya posnya sama, jadi aku wow.
termasuk madam hijau. Nomor hijau. Dan kebetulan teman-teman, temanku yang baru datang dari Indonesia itu juga mau ketemuan sama aku di waktu yang sama. Dia sih ngajaknya besok, cuman aku bilang hari ini aja mumpung aku ke Milan biar besoknya aku nggak balik lagi ke Milan gitu. Suamiku akan biasanya suka marah kalau aku bolak-balik di hari berikutnya ke Milan gitu teman-teman ya. Jadi tadi pas aku udah habis dari acara ulang tahun temanku, aku di sana cuma 1 jam setengah, terus langsung aku keluar pulang nemuin temanku yang satunya lagi untuk ngambil titipanku teman-teman. Dan ini kuliatin tadi aku biasanya aku teman-teman ya kalau kumpul-kumpul sama teman di Milan itu suka beli jajanan kan. Teman-temanku ada juga yang jualan masakan, makanan gitu. Aku juga sama jualan sama mereka. Jadi kadang mereka pesan ke aku pesan ke mereka gitu. Nah, tadi aku pesan di temanku tempe ya, ini tempe sama cireng, teman-teman. Ini cireng saus rujak ya. Nah teman-teman, ini tempe 250 gram 3,5 euro ya. Aku juga sih ini suka bikin tempe, bisa bikin sendiri, cuman akhir-akhir ini lagi males aja bikin tempe ya. Jadi aku beli dua tempe, dua sama ini cireng bumbu rujak tuh. Cirengnya belum digoreng teman-teman, cireng mentah tuh ya. Jadi ini kalau kita mau makan kita goreng dulu. Dan ini tuh isi berapa ya, 2, 4, ini kayaknya isi 10 ya. Ini cirengnya 6 euro isi 10 saus rujak, dan tempenya 3,5 euro. Aku tadi beli dua tapi aku kasihin ke temanku yang ngasih yang bawa titipan aku dari Indonesia, satu tempe satu cireng ya, soalnya dia mau aku bayar berapa gitu semuanya totalnya. Dia nggak mau dibayar. Alhamdulillah, terima kasih ya Cici, namanya si Mega ya teman-teman, jadi dipanggil Cici gitu. Terus tadi aku biasa ya kalau habis makan-makan itu suka bungkus gitu ya, bekal sisa-sisanya. Aku tadi bekal ini apa namanya, kueku 2 sama ini, sama ketan. Ini ketan, nasi ketan pakai kelapa terus pakai saus gula. Udah, ini aku bawa ini aja. Kalau makanan yang lain ini giung ya, banyak. Kalau makanan lain aku nggak bisa bawa, kenyang, makan di sana aja udah kenyang gitu. Oke, sekarang kita lihat ini apa saja sih yang dibawain pesanan aku dari Indonesia itu. Aku sih sebenarnya pesannya cuman masker sama daster teman-teman, tapi dia kasih banyak lagi lainnya, seneng banget aku. Jadi aku pesen satu pak masker Sensi teman-teman ya, soalnya masker Sensi itu di sini nggak ada, adanya yang tebal-tebal pengap gitu. Kalau Sensi itu kan ringan tipis gitu, enak gitu, nggak berat. Waktu aku pulang ke Indonesia tahun lalu aku bawa juga, tapi sekarang sudah habis, jadi aku pesen lagi ke dia ini. Satu pak masker Sensi tuh, masya Allah, terima kasih, senang banget aku. Masker Sensi tuh ya, terima kasih Cici. Dan terus aku dibawain, dan aku pesen ini daster teman-teman, daster musim panas, nanti aku pakai musim panas ya. Nih, cakep banget nih, nanti aku cobain ya. Tuh, warnanya merah pula, cakep banget. Ini muat gak ya di aku? Kecil. Kayaknya kecil banget ini. Kecil banget ini, Cici, kecil banget. Tapi nanti aku cobain ya. Cakep banget warnanya ya, aku suka. Tuh, pendek buat di rumah aja sih. Tuh, cakep. Daster. Terus aku pesen, bukan pesen, ini mah dikasihnya sama dia. Pesenan aku cuma ini doang sih, dua. Dan aku dikasih permen satu pak Kopiko, terus satu botol bon cabe. Ini semuanya gratis teman-teman, masya Allah, rezeki anak soleha. Terus ini ada sambal terasi, sambal ulek ya.
sambal ulek tuh, dua rantui. Sambal ulek dua rantui. Terus ada, ya Allah, jauh-jauh ini dari Indonesia, petai teman-teman. Petai. Petai Indonesia mah beneran. Wah, baunya beda sama petai Thailand, teman-teman. Dan ini kata dia, petainya katanya berulat katanya, makanya dia bersihin dulu. Kata aku nggak apa-apa, soalnya petai dari Indonesia itu kan nggak pakai kimia-kimia mungkin ya, jadi suka berulat dalamnya. Nggak apa-apa, ulatnya dibuangin aja nih petai. Kalau beli di sini, satu genggam begini 7 euro teman-teman. Ini ada 3 genggam mah ya, mahal. Terima kasih Cici sekali lagi. Terus ada teri teman-teman, Masya Allah. Tuh. Saking baiknya ya, baiknya orang Indonesia kalau ketemu di luar negeri itu, sesama orang Indonesia di luar negeri itu, Masya Allah, sampai teri itu, teri dia bawa dibagi dua, sedikit demi sedikit. Dan ini di dalamnya ada apa? Ada terasi kayaknya. Kata dia, katanya tadinya, kalau kamu enggak, kalau aku tahu kamu enggak punya terasi, aku kasih banyak terasinya, tapi apa? Takut kamu nggak masih ada kata, jadi aku cuma kasih satu aja terasinya katanya nih. Terasinya ini terasi tomat, terasi cap tomat udang, cap tomat merah. Di sininya cap tomat merah, tapi capnya ada tomat hijau sama merah sama udang. Orang Indonesia masuk maco ya, susu beruang ya di gambarnya, tapi susunya susu sapi, gambarnya beruang, iklannya harimau, ya kan harimau apa naga sih lupa lagi. Ini terasi cap tomat, tomatnya ada dua warna, ada udang pula, udangnya kasihan nggak kesebut. Terus ini teri, Masya Allah, teri putih ya, teri nasi ini kelihatan nggak teman-teman ya, tuh. Teri nasi, grazie Cici. Terus ada mie telur. Ada mie telur cap atom bulan. Cap atom bulan. Cap atom bulan, terima kasih. Tadinya katanya dia mau ngasih durian juga, dia bawa durian dari Indonesia, cuman keburu busuk katanya di jalan, teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih banyak Cici ya sekali lagi. Terima kasih oleh-olehnya. Dan ini semua gratis teman-teman, gak dibayar. Dan aku juga masih ada satu teman lagi di sekarang lagi di Indonesia. Dia YouTuber juga. Aku juga nitip sesuatu ke dia, tapi dia datangnya nanti bulan April. Iya, bulan April dia datangnya. Jadi ini Cici yang sudah datang, next ada lagi. Aku nitip ke dia itu daun salam sama masker juga sama minyak kayu putih. Minyak telon ya, nitip ke dia. Oke teman-teman, jadi segitu ya vlog aku kali ini, terima kasih banyak sudah nonton, dan jangan lupa di like, di subscribe channelku dan channel temanku juga. Hatur nuhun pisan, ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum, ciao. Ternyata pas ya teman-teman ya, dusternya kelihatan kecil tapi pas tadi ini satu di bawah lutut ya, jadi buat sehari-hari di rumah enak banget. Warna